Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait bulan Mei diprediksi akan tabrak bumi. Nah, teman-teman pecinta astronomi, sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Fenomena bulan mini yang muncul pada 2 Juli 2022 lalu terjangka memiliki cerita baru yang cukup mengkhawatirkan. Bulan mini bernama 2022 NX1 yang ditemukan oleh dua orang astronom, Grzegorz Dusanowicz dan Georgi Kamarasa, itu ternyata bukanlah objek langit yang dibayangkan sebelumnya. Ada yang berpendapat 2022 NX1 adalah asteroid yang tertarik pada orbit bumi. Ada juga yang tepat menganggapnya sebagai sampah luar angkasa, dan ada juga yang pula meyakini kalau objek itu merupakan pecahan bulan atau ejekta bulan. Hal itu kemudian dicoba diteliti oleh sekelompok peneliti dengan menggunakan teleskop besar Gran Telescopio Canarias di La Palma. Dari situ mereka memastikan asteroid 2022 NX1 tidak terlihat buatan atau bagian yang terlepas dari bulan. Ukuran NX1 2022 atau 2022 NX1 ini diyakini antara 5 hingga 15 meter, menjadikannya sebagai objek bulan mini terbesar yang pernah ditemukan oleh ilmuwan. Ukuran tersebut masih jauh lebih besar dari minimum yang dikonfirmasi sebelumnya. Meski ukuran tersebut terbilang kecil untuk orang awam, rupanya bulan mini ini memiliki dapat menimbulkan bunyi yang cukup mengkhawatirkan, walau tidak menimbulkan kerusakan besar. Tabrakan tidak akan menimbulkan kerusakan yang besar, meski tetap akan menimbulkan bunyi ledakan yang mengkhawatirkan. Dalam pengamatan itu, 2022 NX1 masuk sebagai asteroid kategori K dan bisa dibilang sebagai bulan mini. Dalam perhitungan mereka, 2022 NX1 justru sebenarnya pernah terlihat juga di orbit bumi. Tepatnya sepanjang 1980 hingga 1981, di mana 2022 NX1 terlihat selama 29 hari. Setelah 2 Juli 2022, hal serupa kemungkinan juga akan terjadi di tahun 2052. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan terkait bulan mini yang diprediksi akan menabrak bumi. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.